Lencana Pembunuh Naga Jelit 12. Nona berbaju perak itu tertawa. Suatu jurus serangan Shin Kihao Usias yang hebat, dengan menyerang menolong diri bahkan sekalian memunahkan dua gerakan serangan lainnya, tapi meski gerakanku kena kau kunci, pedangku segera ku tarik kembali ke belakang, lalu dengan jurus Simhito Anggak, lautan awan memotong bukit, kusambut gerakanmu ingin kulihat apakah jurusin Leong Sam Sianmu bisa kau kerahkan lebih jauh atau tidak bagus sekali. Bagus sekali puji Gak Uem Kun, jurusim Heto Anggak itu memang tandingan dari jurusin Leong Sam Sian, cuma di tengah jalan gerakannya kurubah menjadi Chiaw Takim Chiong, memukul keras gentak emas, Bukan saja gerakan ini bisa memunahkan hawa pembunuhan yang terkandung dalam jurus Simheto angkamu itu, lagi pula aku bisa gunakan jurusin Sin Liong tau, naga sakti palingkan kepala untuk memburu dirimu. Ingin kulihat apakah kau bisa menghindarkan diri dari serangan kilatku ini. Tergetar juga perasaan nona berbaju perak itu. Jawabnya, Jurus Sin Liong Tiao memang khusus untuk mendahului lawan sambil melancarkan sergapan. Bila ku gunakan jurus Siata Kim Ling, memukul miring gentak emas, untuk mundur sambil menutup diri, aku rasa jurus seranganmu itu pasti dapat kuhindari. hindari. Sekarang posisi Gak Lem sudah berada di atas angin, sambil tertawa hambar katanya. Setelah jurusin Liong Tiao Tao secara beruntun kulancarkan tiga buah serangan berantai dengan gerakan-gerakan Hut Kiam Chian Huan, seribu ciptaan pedang Buddha, Xiao Chi Tian Lem, Matahari tenggelam, biang lala menyelimuti angkasa. Ingin kulihat dengan care apa kau hendak menyambut serangan-serangan ini? Sekulung senyuman segera menghiasi ujung bibir nona berbaju perak itu. "Jawabnya, seandainya kau tidak mempergunakan tiga jurus berantai itu untuk mendesakku, mungkin aku benar-benar akan terperosok di bawah angin ketika kau sedang menggunakan jurus hut kiam cian huan untuk diganti menjadi jurus Xiao ci Tian Lem." aku gunakan jurus cucoan im yang memutar balikan im dan yang untuk merebut posisi denganmu. Lalu dengan jurus peim jutsu, awan putih muncul dari bukit, kubacok sepasang kakimu, ingin kulihat apakah kau mampu untuk menahan diri. Betapa terperanjatnya Gakleam kun dengan kesudahan tersebut, sekalipun rangkaian jurus serangannya cukup ketat dan kuat, toh muncul juga titik kelemahan di baliknya dengan begitu posisinya kembali kena didesak di bawah angin. Demikianlah pertarungan secara lisan berlangsung amat seru, berpuluh-puluh jurus sudah berlangsung, namun menang kalah sukar ditentukan. Setiap jurus serangan yang mereka sebutkan selalu mengandung perubahan gerakan yang luar biasa. Di bawah desakan si Nona berbaju perak setelah ia berhasil merebut posisi di atas angin, Gak Lem Kun benar-benar terdesak hebat, sekalipun ia masih menyebutkan terus jurus-jurus serangannya tapi setiap kali keadaannya selalu terancam bahaya ini semua membuat peluh membasahi sekujur tubuhnya. Mendadak ia berpekik nyaring serunya keras-keras, Sekalipun jurus cikiam huisian, pedang sakti terbang berputar, mu membacok pergelang tangan dengan menelusuri pedangku tapi aku bisa membuang pedang untuk menarik tangan sementara tangan kiriku dengan ilmu sentilan Tan sintongku getar kutung pedang di tanganmu itu nona berbaju perak itu tertawa dingin. Dalam genggaman masih ada separuh pedang sebaliknya kau sudah bertangan telanjang, nah dalam pertarungan lisan ini apakah kau tidak segera mengaku kalah Gak Lem Kun tertawa dingin pula, jawabnya, sekalipun tangan kananku membuang pedang, tapi kaki kananku masih bisa mencongkel pedang itu ke atas, bukankah tanganku masih bisa memegang pedang lagi? Coba pikirlah dulu, yang menang kau atau aku nona berbaju perak itu mendengus dingin. HMM, memangnya kau anggap begitu gampang? Ketika kau mencongkel pedang untuk menangkapnya, kutungan pedang di tanganku bisa kutimpuk ke arah bagian mematikan di tubuhmu, dengan jarak sedekat ini lagi pula perhatianmu sedang bercabang, memangnya kau bisa meloloskan diri dengan selamat mendengar itu Gak segera menghela napas panjang. Aaai, Aku tidak menyangka kalau kau akan bertindak demikian katanya, tapi aku toh bisa membuang pedang sambil mundur ke belakang, aku pikir untuk menyelamatkan diri masih bukan suatu pekerjaan yang sulit bagiku nona berbaju perak itu segera tertawa cekikikan. Bagus, bagus sekali, sepasang pedang telah terjatuh ke tanah, aku lihat pertarungan silat secara lisan pun berakhir dengan serigak kun manggut-manggut. Yaa, anggap saja seri. Sekarang kita boleh bertarung dengan menggunakan gerakan sesungguhnya. Nah, mulailah melancarkan serangan pelan-pelan. Gadis berbaju perak itu mendekati batu datar di depan sana dan mengambil dua bilah pedang. Katanya sambil tertawa, "Pilih sebilah untukmu." Gak lem kun melepaskan cakar naga perenggut nyawa serta topeng kepala naga, lalu melepaskan pula jubah hijaunya sehingga raut wajahnya yang tampan. Nona berbaju perak itu segera tertawa merdu, serunya, "Sejak semula aku sudah tahu kalau dirimu gak lem pun tetap tenang, seperti tak pernah terjadi sesuatu apapun." Sambil tersenyum, ia menerima sebilah pedang, menyentilnya sehingga berbunyi nyaring lalu sambil berdiri di depan nona itu katanya, silahkan nona melancarkan serangan nona berbaju perak itu segera menggerakkan pedangnya secepat sambaran kilat mendadak saja ia menciptakan beberapa kuntum bunga pedang yang memancarkan sinar tajam. Dengan wajah pucat pias Gak Lem Kun melejit ke udara beberapa depa tingginya, cahaya pedang segera menyambar lewat dari bawah kakinya itu. Nona berbaju perak itu berseru tertahan, Ternyata jurus pedang yang barusan dipergunakan ini merupakan salah satu jurus aneh di dalam ilmu pedang Tian Li Meski dalam satu gerakan, tapi secara terpisah dapat mengancam tiga buah jalan darah kematian di tubuh lawan. Selama ini belum pernah ada orang yang bisa lolos dari serangannya itu dalam keadaan selamat. Sungguh tak disangka, ternyata lem Kun dapat menghindarinya dengan tepat. Si anak muda itu segera berpekik nyaring, pedangnya digerakkan berulang kali melancarkan dua buah tusukan berantai, dua tusukan ke arah kanan dan setusukan dilancarkan ke arah tengah. Dalam lima buah tusukan itu, dia telah menggunakan lima macam gerakan ilmu pedang yang semuanya berbeda antara yang satu dengan lainnya. Bagus ru gadis berbaju perak itu. Pedangnya diputar di tengah udara, lalu menusuk dari kiri ke arah kanan. Tiba-tiba, di tengah jalan, gerakan itu berubah mendadak. Saja gerakan pedangnya berputar miring ke samping. Serangannya itu dilancarkan dengan kecepatan luar biasa dan bisa dirubah ke sana kemari sesuai dengan keinginan hatinya. Boleh dibilang, ilmu pedangnya telah berhasil mencapai tingkatan yang luar biasa sekali. Terlihatlah cahaya pedang sebentar berputar ke kiri sebentar lagi ke kanan lalu melejit ke udara dan menyambar tenggorokan lem Kun. Untungnya si anak muda itu tidak gugup dalam menghadapi keadaan tersebut. Kembali ia berhasil lolos dari serangan si nona berbaju perak itu secara jitu. Kemudian pemuda itu membentak nyaring, tubuhnya bergerak maju mengikuti gerakan pedang. Serangannya dipergencar dengan jurus-jurus yang buas dan kasar, bukan saja kecepatannya bagaikan sambaran petir, lincah dan gesit pula seperti awan yang bergerak di angkasa. Kedua orang muda-mudi itu benar-benar merupakan sepasang musuh yang sama-sama tangguhnya dan sama-sama berbakatnya. Sesudah melancarkan serangkaian serangan kilat, tiba-tiba gadis berbaju perak itu merubah kembali jurus pedangnya. Cahaya pedang segera memancar ke empat penjuru bagaikan air raksa yang memancar kemana-mana, dalam waktu singkat empat arah delapan penjuru telah dipenuhi oleh bayangan tubuhnya. Gak Lam Kun tidak mengira kalau seorang nona cantik yang masih polos dan manja itu sesungguhnya memiliki ilmu silat yang luar biasa lihainya, tubuhnya yang harus bergerak ke sana kemari di antara kilatan cahaya pedang, Persis seperti sebuah sampan yang diombang-ambingkan di tengah hamukan gelombang dahsyat, gerakan tubuh kedua orang itu kian lama bergerak kian cepat. Tak lama kemudian, selapis cahaya tajam telah menyelimuti seluruh angkasa. Dalam keadaan demikian, sulitlah untuk membedakan mana daku, Kun dan mana si nona berbaju perak. Sekalipun pertarungan berlangsung amat seru, namun selama ini tak pernah terdengar suara senjata tajam yang saling membentur. Rupanya kedua belah pihak sama-sama telah menggunakan ilmu silat tingkat tinggi untuk saling menghindar. Tampak cahaya pedang menyilaukan mata, bayangan manusia saling menggulung ke sana kemari, keadaan berlangsung makin seru. Gak lem Kun betul-betul terkesiap menghadapi kenyataan ini pikirnya di hati rupanya ilmu silat Si Tian San mereka betul-betul merupakan ilmu pedang yang manunggal, bukan saja jurusnya ampuh lagi pula aneh dan di luar dugaan, bikin orang sama sekali tidak menduga sebelumnya dibandingkan dengan ilmu pedang aliran Tionggoan, betul-betul jauh sekali bedanya, dalam pada itu nona berbaju perak tersebut kembali sudah merubah gerakan pedangnya Kali ini dia mengembangkan suatu jurus serangan yang semuanya merupakan jurus-jurus mematikan. Tiba-tiba ujung pedangnya seperti menuding ke atas sebentar lagi tahu-tahu sudah menuding ke bawah langkahnya sempoyongan dan ilmu pedangnya seperti kacau balau tidak beraturan, tapi justru di balik kekalutan yang tidak beraturan itu tersimpanlah jurus-jurus sampuh -jurus yang luar biasa dahsyatnya. Kali ini Gak Lam Kun betul-betul tercekat, Mendadak, ia berdiri tak berkutik. Pedangnya dikembangkan menciptakan selapis cahaya pedang yang amat tebal untuk melindungi tubuhnya. Dalam waktu singkat, Nona berbaju perak itu merasakan hawa pedang yang melindungi badannya begitu kokoh bagaikan sebuah bukit karang. Sekalipun berulang kali dia mencoba untuk menerjang pertahanan tersebut, namun usahanya selalu gagal. Sekarang, Nona itu pun baru merasa terkesiap. Tiba-tiba nona berbaju perak itu menarik kembali pedangnya ke belakang, kemudian tangannya didorong ke muka dan secara beruntun melancarkan tiga buah serangan berantai yang maha dahsyat. Jurus-jurus serangan yang dipergunakan adalah jurus Tian Li Hoa, gadis suci menyambar bunga, si Tian Cho, Buddha suci dari langit barat, serta Sian Li Kipoh, Dewi cantik melangkah maju. Jurus-jurus serangan berantai itu semuanya mengandung daya penghancur yang luar biasa, gerakannya pun sukar diduga sebelumnya. Dalam waktu singkat, di antara lapisan pedang yang kokoh bagaikan batu karang itu mendadak muncul sinar putih yang tahu-tahu meluncur masuk ke dalam lapisan pertahanan dan menyambar tubuh si anak muda itu. Gak Lem segera menggerakkan pergelangan tangannya, jurus sampuh kembali dipergunakan, dengan memakai jurus Hei Sim Aliu, aliran maut di tengah samudra, dari ilmu pedang aliran Hei Sim Pei, pedangnya berputar kencang, menciptakan kembali berlapis-lapis hawa pedang yang seketika itu juga menyelimuti tubuh anak muda itu. Hawa pedang menusuk tulang, cahaya kilat menyilaukan mata, namun tak kedengaran sedikit suara pun. Jelas, kedua orang itu telah mempergunakan tenaga dalam tingkat atas untuk melangsungkan pertarungan tersebut. Tapi, ujung pedang masing-masing terpancarlah hawa pedang yang kuat. Tanpa terjadinya bentrokan secara kekerasan, membuktikan bahwa kedua belah pihak sama-sama berusaha untuk menyimpan tenaga, dan sedapat mungkin mengalahkan musuhnya dengan mempergunakan keampuhan jurus pedang masing-masing. Pertarungan ini boleh dibilang benar-benar merupakan suatu pertarungan sengit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah pertarungan seru, tiba-tiba terdengar suara dengusan tertahan memecahkan kesunyian, cahaya pedang sirap dan pertarungan pun segera terhenti. Tampaklah gadis berbaju perak itu secara beruntun mundur sejauh dua tiga langkah, pedang yang ditangam pun kini tinggal sebuah gagang pedang saja. Di atas bajunya yang berwarna perak telah muncul empat buah robekan yang cukup panjang. Sekalipun demikian paras muka Gaklemkun pun pucat pias seperti mayat, peluh dingin membasahi sekujur tubuhnya. Ia berdiri tegak dengan pedang digenggam di tangan kiri. Rupanya cukup parah luka yang dideritanya ini terlihat dari sepasang alis matanya yang berkenyit serta bibirnya yang terkatu perapat rupanya sedang berusaha keras untuk menahan penderitaan serta rasa sakit itu yang dialaminya. Gadis berbaju perak itu menghela napas panjang lalu katanya, kenapa aku tidak sekalian kau bunuh? Ternyata di tengah gumpalan hawa pedang yang menggulung-gulung tadi, dalam melancarkan sebuah jurus serangan mematikannya, tiba-tiba Gak Lampun menyerang dengan menggunakan pedang di tangan kirinya untuk membabat lengan kanan gadis berbaju perak itu. Pada saat itu, serangan mematikan dari gadis berbaju perak pun telah dilepaskan, dengan mendatar pedangnya menusuk ke lambung Gak Lampun. Tapi ketika itu pun telah menghimpun tenaga Tokliong Cijiaonya di dalam telapak tangan kanan serta merta ditekankan ke pedang yang menusuk tiba itu. Pedangnya secara langsung digetarkan oleh ilmu sakti Tokliong Cijiaonya dari pun hingga hancur berkeping-keping. Sementara pedang di tangan kiri pemuda itu telah merobek-robek baju yang dikenakan gadis berbaju perak itu, bahkan kemudian telapak tangan kanan pemuda itu sempat menggetarkan pula dadanya. Untung pemuda itu tak tega, dan pada saat terakhir telah menarik kembali sebagian dari tenaga pukulannya dalam keadaan kalah. Dari rasa malunya si nona berbaju perak itu menjadi naik darah hawa murninya segera dihimpun ke dalam telapak tangan kirinya dan langsung disodokan ke atas dada gak lem kun. Si anak muda itu tertawa getir, katanya, apa yang kuharapkan adalah mendapatkan lencana pembunuh naga tersebut. Kenapa kita mesti saling melukai paras muka gadis berbaju perak itu agak berubah, lalu katanya, dalam pertarungan adu kepandaian yang berlangsung sekarang, kau yang berhasil mendapat kemenangan, asal kau bisa menangkan pula pertarungan dalam adu kecerdikan dan pengetahuan, lencana pembunuh naga ini segera akan kupersembahkan kepadamu," seraya berkata. Tiba-tiba gadis berbaju perak itu mengeluarkan sebuah kotak kemala persegi panjang dari sakunya dan diletakkan di atas tanah. "Katanya kemudian, sekarang kita akan beradu dalam kemampuan tentang pengetahuan sekujur badan. Gaklem kun menggigil keras. Tiba-tiba ia menjatuhkan diri ke atas tanah dan duduk bersila. Suasang tangannya ditekankan ke atas dada sendiri. Napasnya tersengal-sengal dan wajahnya berubah makin pucat, pasti seperti mayat. Setelah terengah-engah sekian lama, akhirnya Gaklem kun berkata. Bagaimana pula kita harus bertanding dalam soal pengetahuan serta daya tahan sambil berkata sepasang matanya yang tajam itu mengawasi kotak kumala tersebut tanpa berkedip ia saksikan kotak itu berwarna putih bersih bagaikan salju, di atas permukaannya terukir seekor naga sakti, ukiran itu sangat indah dan hidup seakan-akan sedang terbang di udara, bentuknya persegi panjang dan panjangnya 5 inci dengan lebar 3 inci. Kriing diiringi bunyi nyaring tiba-tiba kotak kemala itu terbuka lebar, dari balik kotak tersebut si gadis berbaju perak itu mengeluarkan sebuah lencana berwarna-warni dengan bentuk bulat memanjang, panjang lencana itu kira-kira 4 inci dengan lebar 2 inci. Pelan-pelan gadis berbaju perak itu menyentil permukaan lencana berwarna-warni itu, Lalu katanya, lencana inilah merupakan lencana mustika yang telah menggemparkan seluruh dunia persilatan. Lencana pembunuh naga adanya kun segera merasakan hatinya bergetar keras, tiba-tiba dadanya terasa sakit sekali dan uak ia muntah darah segar, tubuhnya jatuh terduduk dan bergoyang tiada hentinya. Dengan wajah yang berkerut kencang menahan rasa sakit yang luar biasa, Gak lem pun berusaha keras untuk mengendalikan golakan perasaan dalam hatinya, kemudian pelan-pelan berkata, "Dapatkah kau pinjamkan lencana pembunuh naga itu kepadaku barang sejenak saja?" Gadis berbaju perak itu tertawa merdu, "Kau harus perhatikan lencana pembunuh naga itu baik-baik." Sebab aduk pengetahuan yang akan berlangsung nanti meliputi pengetahuan tentang lencana pembunuh naga itu, sambil berkata, "Ia angsurkan lencana pembunuh naga itu dengan kedua belah tangannya ke hadapan Gakul Agak gemetar, Gakul kun menyambut lencana mustika itu. Dia matinya benda yang digelai, banyak orang itu dengan sorot metu yang tajam." Tampaklah lencana mustika yang membuat hati orang persilatan jadi hampir gila itu terdiri dari panca warna yang berkilauan, bentuknya sangat indah dan mempesona hati, entah terbuat dari bahan apa. Tapi kalau ditinjau dari bobotnya jelas bukan besi atau tembaga, tapi bukan pula terbuat dari bahan kemala, atau kayu ataukah kertas. Pada pemukaan yang pertama terukirkan seorang gadis yang cantik jeli tampak bidadari dari kahyangan, lukisan itu lembut sekali dan tampak sangat hidup. Terutama senyuman yang tersungging di ujung bibir gadis itu, kendati pun hanya sebuah lukisan tapi tampak sangat hidup bagaikan orang hidup biasa, baik matanya, alis matanya, bibirnya, terutama sepasang lesung pipi yang menambah keayuan dan kelembutan dari darah itu. Ia memang benar-benar seorang gadis cantik, rupawan yang sukar dicarikan tandingannya di dunia ini. Gak lem kun yang memperhatikan lukisan gadis di atas lencana itu semakin memandang senyuman. Gadis itu ia merasa senyuman tersebut makin memiliki daya tarik yang amat luar biasa, membuat jantungnya berdebar semakin keras, makin dipandang, makin tertarik bagaikan orang yang minum arak saja, semakin minum semakin nikmat tapi semakin cepat pula menjadi mabok. Tiba-tiba gadis berbaju perak itu menegur dengan suara yang merdu dan lembut, Hei, rupanya kau sudah terkesima olehnya bagaikan baru sadar dari impian, Gak lem Kun berseru tertahan, betapa terperanjatnya dia setelah menyaksikan paras muka dari darah berbaju perak itu, ternyata ia menemukan. Bahwa senyuman yang tersungging di ujung bibir gadis berbaju perak itu persis seperti gadis yang tertera pada lencana tersebut. Tanpa sadar ia menundukkan kepalanya dan memandang sekejap lukisan darah di atas lencana tersebut, tapi ia tak berani melihat terlalu lama. Buru-buru kepalanya didongakan kembali untuk memandang gadis berbaju perak itu sesudah menghela napas katanya, aai. Tian memang maha kuasa dan maha luar biasa. Aneka peristiwa yang serba aneh bisa saja terjadi di dalam dunia ini. Gadis berbaju perak itu tertawa. Apakah kau merasa gadis itu mirip sekali dengan Kuga lem Kun mangut mangut? Ya, memang rada mirip, tapi tak bisa dikatakan terlalu mirip, katanya benar tapi tahukah kau apa maksud dari lukisan sang gadis di atas lencana pembunuh naga itu? Aku tidak tahu gak lem Kun gelengkan kepalanya berulang kali. Dapatkah kau menebak maksud dan tujuan sebenarnya kembali gadis berbaju perak itu bertanya? Satu ingatan melintas dalam benak gak lem Kun segera pikirnya, kalau didengar dari pembicaraan si Tiong Pek, Katanya lencana pembunuh naga ini menyangkut seorang gadis yang amat cantik jelita. Jangan-jangan benar juga perkataan itu, tapi benarkah di dunia ini terdapat seorang gadis seperti itu? Berpikir demikian ia lantas berkata, "Konon barang siapa yang mendapatkan lencana pembunuh naga itu, ia akan berhasil pula mempersunting seorang gadis yang cantik jelita bak bidadari dari kahyangan. Apakah gadis ini yang dimaksudkan, Hei? Aku kan sedang bertanya kepadamu, kenapa kau malah sebaliknya bertanya kepadaku? Aku tak mau menebak maksud dan tujuan yang sebenarnya. Kalau begitu coba kau perhatikan kembali lukisan di balik lencana itu. Bila kau kembali tidak berhasil menebak jitu maksud dan arti yang tertera di sana, maka dalam pertandingan adu pengetahuan ini kaulah yang berada di pihak kalah. Jadi kalau begitu Nona sendiri memahami maksud dan arti dari lukisan gadis yang berada di atas lencana itu. Gadis berbaju perak itu termenung sebentar, kemudian sahutnya, "Aku sendiri pun merasa kurang jelas kalau memang begitu. Kenapa kau mengatakan bahwa dalam pertandingan adu pengetahuan, aku kalah darimu sebab aku mengetahui arti dan maksud dari lukisan di baliknya." Mendengar jawaban tersebut. Gaklem kun tidak berbicara lagi. Ia membalikan lencana itu dan memeriksa isinya. Ternyata permukaan lencana itu penuh dengan lukisan-lukisan yang kacau balau tak karuan, sulit untuk mengetahui lukisan apakah itu yang lebih hebat lagi. Semakin diperhatikan lukisan tersebut, kepala terasa makin pusing tujuh keliling. Ditambah lagi matanya berkunang-kunang. Sekalipun demikian, Garis lukisan yang tertera di atas lencana itu tampak amat jelas. Gadis berbaju perak itu membiarkan Gaklemkun memperhatikan lukisan itu beberapa kejap, kemudian baru bertanya, kau pahami maksud dan artinya maksud dalam soal apa tanya Gaklemkun dengan wajah tertegun. Maksud dari gambaran di atas lencana itu, aku pikir lukisan tersebut pastilah suatu penjelasan peta yang mengandung makna yang mendalam sekali, ya betul. Tapi tahukah kau, di manakah letak dari tempat yang dimaksudkan itu? Sabtu, ingatan segera melintas dalam benak gak Kun. Tiba-tiba saja ia teringat dengan kata-kata dari jeruk warluisim ciam panah inti geledek tujuh langkah pencabut nyawa, Louis sentian ketika berada di atas pohon siong, serta kata-kata dari si Tosu setan Tian Chin Chinjin dan Hoa Kok Kahi ketika berada di mulut masuk menuju kebangunan loteng yang misterius itu. Sambil tersenyum segera sahutnya, aku rasa letak dari tempat tersebut berada di atas pulau ini gadis berbaju perak itu segera tertawa dingin, he eh, he eh, he eh, kalau begitu, dapatkah kau memahami kunci rahasia yang menyangkut dalam penjelasan peta rahasia ini? Apakah Nona sendiri telah memahaminya belum sahut gadis berbaju perak itu hambar? Gak lem kun segera tertawa dingin. Kalau begitu kita sama-sama tidak tahu. Dalam soal aduk pengetahuan kita hanya bisa dibilang seri YAA, hanya bisa bilang seri gadis berbaju perak itu tertawa dan manggut-manggut, nah. Sekarang, mari kita adu persoalan yang terakhir, yakni mengadu kecerdikan dan daya tahan. Bagaimana caranya kita harus beradu kecerdikan dan daya tahan lantas menurut pandanganmu sendiri? Bagaimana kita harus melakukannya? Gadis itu malah balik bertanya. Tampaknya, nona sudah mempunyai suatu rencana yang matang, maka lebih baik kuturuti kehendakmu saja. Sungguhkah perkataanmu ini? Jangan menyesal, akhirnya, sebagai seorang laki-laki sejati, apa yang telah diucapkan tak akan disesali kembali. Gadis berbaju perak itu segera tersenyum. Untuk beradu kecerdasan, maka hal ini tidak terbatas dalam bidang apapun juga, dimanapun kau berada. Apa yang ada di hadapanmu bisa kita gunakan untuk beradu kecerdasan. Aku pikir dalam soal ini tak usah kita pertandingkan lagi. Sekarang aku hanya minta kepadamu untuk mendengarkan sebuah lagu yang indah. Asal kau sanggup menahan daya pengaruh dari irama khim tersebut, lencana pembunuh naga ini segera akan kuserahkan kepadamu. Mendengar perkataan tersebut, diam-diam Gak Lemgun segera berpikir, irama iblis dari Soat Santianli merupakan suatu kepandaian yang maha sakti. Untungnya, Suhu pernah mendapat warisan ilmu tersebut. Sekarang aku sudah tak takut terhadap pengaruh irama iblis itu lagi. Apa salahnya kalau kudengarkan permainan himnya itu berpikir sampai di sini? Dia pun segera manggut-manggut sahutnya. Baiklah, kita tetapkan dengan sepatah kata ini. Akan kudengarkan permainan himmu itu tiba-tiba saja, paras muka gadis berbaju perak itu berubah menjadi amat serius. Senyuman yang manis dan menawan hati itu seketika lenyap tak berbekas, sambil memeluk him, antiknya ia duduk bersela di atas tanah. Gak Lam Kun ikut bersemedi pula di hadapan gadis berbaju perak itu, meski isi perutnya terluka sekarang, tapi tenaga dalam yang dimilikinya cukup sempurna lagi pula ia telah mengerahkan ilmu Huan Bu Hwe Kong dari Yolong sekalipun luka yang betapa parahnya untuk sementara waktu semua luka itu dapat ditekan lebih dulu. Hawa murninya segera disalurkan mengelilingi seluruh badan, Seluruh perhatiannya dipusatkan menjadi satu dan siap menghadapi setiap kemungkinan yang terjadi. Ia telah bertekad bagaimanapun juga tugas yang dibebankan suhu kepadanya harus diselesaikan dan lencana pembunuh naga itu harus dimenangkan olehnya. Pada saat itulah tiba-tiba berkumandang dua kali dentingan nyaring yang menggetarkan sukma Kering-kering Dak Lem segera merasakan hatinya bergetar keras oleh dua dentingan nyaring itu, bahkan tubuhnya yang sedang duduk bersila pun ikut bergetar keras, hal ini membuat hatinya amat terperanjat, paras mukanya seketika berubah menjadi pucat pias. Menyaksikan perubahan wajahnya itu, si nona berbaju perak menghela napas panjang, katanya, apakah kau sanggup untuk mempertahankan diri? Ketahuilah yang bakal kumainkan bukan irama sebangsa mitin hunci atau Senggo anci melainkan sejenis irama maut dari tingkatan paling tinggi yang dinamakan Kyuhyun Taibo An Yoxin Im. Tak terlukiskan rasa kaget gakku setelah mendengar nama itu, serunya tertahan. Apa? Kau telah menguasai ilmu sakti Qiyuhian Daidbo'an Yoxin Im yang mahadasyat itu kiranya ia pernah teringat dengan perkataan dari suhunya Yolong kepadanya. Waktu itu ia berkata demikian: "Penyakit cacat yang kuderita sekarang baru akan bisa sembuh, dan nyawaku baru dapat diselamatkan." "Andai kata ada seseorang yang dapat memainkan irama sakti Qiyuhian Daidbo'an Yoxin Im." Irama sakti ini adalah semacam irama maut yang maha dahsyat, tapi apabila si pendengar dapat mempergunakan irama pembunuh manusia itu untuk menembusi nadi-nadi penting di tubuhnya, maka bukan saja akan terhindar dari kematian, malahan berbagai penyakit cacat yang dideritanya akan menjadi sembuh malah. Sekalipun aku sudah bisa mempergunakan kepandaian untuk memanfaatkan irama maut menjadi kekuatan untuk mengobati luka, sayang sekali belum ada seorang manusia pun di dunia ini yang dapat mempergunakan irama Kyilho Hyandaidwaan Yoxin. Coba, kalau tidak, maka kekuatanku pasti akan menjadi tak terkalahkan di dunia ini, entah apa sebabnya. Ketika selesai mendengar perkataan dari Gakuram Kun itu. Gadis berbaju perak itu segera mendengus dingin, selapis hawa nafsu membunuh yang mengerikan dengan cepat menyelimuti wajahnya diawasinya senar-senar him itu dengan pandangan tajam. Jari jemari yang lencir dan lembut pelan-pelan menari di atas senar him dan memainkan irama musik yang merdu merayu. Rupanya ia telah memetik irama kiyuhian taiboan yoksin im tersebut untuk menyerang musuhnya. Kring! Kring! Kering bunyi gemerincingan nyaring menggema menyelimuti seluruh angkasa, mengikuti permainan irama him tersebut. Tubuh gak klem kun mulai goncang dan bergetar keras, mukanya yang sudah pucat kini makin memucat. Kulit tubuhnya mengejang keras, menahan penderitaan yang luar biasa, peluh sebesar kacang kedelai bercucuran membasahi jidatnya. Serentetan irama merdu merayu yang menawan hati berkumandang di angkasa mengikuti gerakan jari tangan gadis berbaju perak itu, suaranya mana merdu, indah menawan lagi. Irama tersebut sepintas lalu tampak sama sekali tiada pengaruh daya iblis yang mengerikan. Irama itu kedengaran begitu lembut, begitu indah dan mendatangkan kedamaian dalam hati. Tapi jauh berbeda bagi perasaan Gak Kun, benaknya seakan akan dipenuhi oleh aneka macam lamunan yang aneh-aneh karena pengaruh irama tersebut. Sekujur badannya terasa seakan akan sedang terbang melayang di udara. Yang lebih membuatnya menderita adalah peredaran darah dalam tubuhnya kian lama kian membeku ke satu arah. Penderitaan tersebut adalah begitu hebat dan begitu dahsyatnya, membuat gak pun harus menggertak giginya kencang-kencang. Seluruh kulit tubuhnya mengejang keras, menahan rasa sakit yang luar biasa. Lamat-lamat noda darah mulai mengalir keluar dari ujung bibirnya, ia merasakan tubuhnya yang sedang duduk bersila itu bagaikan berada dalam gudang es, sekujur tubuhnya gemetar keras. Bila keadaan semacam ini dibiarkan berlangsung lebih jauh, tak dapat disangsikan lagi gaklem kun pasti akan mati secara mengerikan. Gadis berbaju perak itu melirik sekejap ke arah gaklem kun yang sedang menderita kesakitan itu, lalu sambil menghela napas sedih ia menghentikan permainan seraya berkata, aku tak ingin mencelakai jiwamu. Lebih baik kau mengaku kalah saja Gak Kun tidak berbicara ataupun bersuara, ia masih tetap duduk bersila di tempat semula. Ketika dilihatnya pemuda itu tidak juga menjawab, bahkan penderitaan yang dialaminya berangsur-angsur menjadi tenang kembali, ia menghela nafas panjang, dan jari jemarinya pun mulai memetik kembali senar-senar him tersebut. Alunan lagu yang indah dan merdu sekali lagi berkumandang memenuhi seluruh angkasa. Tapi kali ini Gak Lem Kun duduk tenang bagaikan seorang pendeta tua, kejangan-kejangan yang semula mencekam kulit tubuhnya dan badan yang semula gemetar keras kini sudah menjadi tenang semuanya. Bahkan di atas wajahnya yang pucat dia seperti mayat itu kini sudah mulai bersemu merah. Ia tampak begitu tenang, begitu santai dan seolah-olah tidak merasakan penderitaan apapun. Malah kemudian, sepuluh senyuman yang penuh ejekan tersungging di ujung bibirnya. Betapa terkejutnya gadis berbaju perak itu, apalagi setelah menyaksikan paras mukanya begitu tenang dan sama sekali tidak terpengaruh oleh irama iblis yang dimainkan itu, muka yang cantik jelita itu mulai berubah pucat pasi jari jemarinya menari semakin kencang di atas senar-senar henya. Kurang lebih sepertanak nasi kemudian, Keadaan gaklem pun masih tetap tenang, dan sedikit pun tidak nampak terpengaruh. Bahkan begitu tenangnya bagaikan air di kolam, menyaksikan keadaan tersebut, gadis berbaju perak itu segera tertawa dingin, lalu serunya untuk mempertahankan keutuhan diri. Lencana pembunuh naga ini. Jangan kasalahkan kalau terpaksa aku harus bertindak keji kepadamu begitu selesai berkata tangan kanannya segera bergerak cepat dan memetik senar him itu dengan gerakan mendatar. Kering dentingan nyaring kembali menggeletar di udara. Uwaak tidak ampun gak lemku muntahkan darah kental. Kering. Kering. Kering sekali lagi terdengar tiga kali dentingan yang amat nyaring. Ketiga buah dentingan tersebut kedengarannya sangat lembut dan merdu sekali, akan tetapi bagi pendengaran gak Kun, ibaratnya tiga bunyi geledek yang meledak di atas batok kepalanya. Kontan saja ia kehilangan seluruh daya kendalinya. Ia memuntahkan darah kental yang menyembur keluar sangat deras, tubuh yang semula masih duduk bersila kini roboh ke atas tanah, suasana pun pulih kembali dalam keheningan. Tiba-tiba gadis berbaju perak itu melepaskan him antik itu dari pondongannya kemudian berjalan ke samping Gak setelah memeriksa hembusan napasnya, tiba-tiba saja paras mukanya berubah sangat hebat. Ternyata napas Gak telah berhenti, peluh dingin membasahi jidatnya, muka yang pucat pias kini berubah menjadi kelabu, tubuhnya kaku seperti sesosok mayat. Memandang paras mukanya yang amat memedihkan hati itu, tanpa terasa, dua titik air mata jatuh berlinang, membasahi pipinya. Mendadak, ia merangkap sepasang tangannya di depan dada, lalu dengan suara lirih mulai berdoa, "Oh, oh, oh, gak siangkong, wahai gak siangkong, maafkanlah daku." Sesungguhnya aku tidak bermaksud membunuhmu, tapi engkau terlalu keras kepala. Hal ini mau tak mau memaksaku untuk turun tangan keji kepadamu, tapi sekarang aku merasa menyesal sekali untuk menebus dosaku ini. Aku telah bertekad untuk sepanjang tahun mendampingimu di sisi kuburanmu, oh, oh, oh ibu, wahai ibuku, biji tak akan melanggar pesan terakhirmu. Sepanjang hidupku sekarang tak akan kucintai seorang lelaki dari manapun, tapi sekarang lantaran memainkan irama Qiyuhian Taibo an Yoxin Ing, aku telah mencelakai jiwanya, maka aku mohon kepada kau orang tua agar menyetujui tekadku ini untuk menemaninya sepanjang masa, karena ia telah mati, bukankah kau orang tua tidak melarangku untuk mencintai seseorang yang telah mati selesai berdoa ia membungkukan badannya dan memungut lencana pembunuh naga itu, kemudian dimasukkan kembali ke dalam kotak kemala tersebut. Kemudian dia ambilnya kembali kim antik itu dan kring. Kring dia memainkan irama yang memilukan hati. Irama tersebut bernada sedih, penuh kedukaan, kemurungan dan kemasbulan. Di antara gulungan ombak yang menghantam di atas batu karang, irama him itu sungguh mengharukan hati siapapun. Angin laut berhembus lewat menggoyangkan rambutnya yang lembut, bunyi pohon song yang terhembus angin menambah sedih dan burungnya pemandangan waktu itu. Di tengah sinar rembulan yang purnama, tiba-tiba muncul seorang gadis berbaju putih yang pelan-pelan menuju ke tanah datar tersebut. Gadis berbaju putih itu melirik sekejap ke arah Gaklem Kun yang tergeletak di tanah, lalu tampak agak tertegun. Tiba-tiba saja ia menjerit kaget, lalu secepat kilat menubruk ke arah depan. Di peluknya, Gaklem Kun erat-erat, lalu teriaknya keras-keras. Engkoh gak teriakan tersebut segera menyadarkan gadis berbaju perak itu dari kesedihannya, dengan sepasang matanya yang jeli dia melirik sekejap ke arah gadis berbaju putih itu, kemudian setelah menghela napas sedih katanya, kau kenal dengan orang ini siapa gadis berbaju putih itu? Dia tak lain adalah Ji Cinteng. Dalam cemas dan gugupnya, ia tak sempat untuk menjawab pertanyaannya lagi, dengan cepat dia meraba denyutan nadi Gakulamkun. Ketika dirasakan bahwa denyutan jantungnya masih bergerak, dia segera mengerahkan tenaga dalamnya dan menguruti di sekeliling dada si anak muda itu. Sudah berulang kali Ji Chin Peng menguruti dada si anak muda ini, akan tetapi belum juga sadar kembali. Hal mana membuat gadis itu mulai gelisah, pikirannya menjadi kalut sekali. Tiba-tiba gadis berbaju perak itu menghela napas panjang. Katanya kemudian dengan lirih, ia sudah meninggal. Dunia Jicin Peng membelalakan sepasang matanya lebar-lebar. Ditatapnya gadis berbaju perak itu sekejap, kemudian hardiknya, apakah kau yang telah mencelakainya sekali lagi? Gadis berbaju perak itu menghela nafas panjang. Ya, -a, benar. Tapi aku amat menyesal sekali dengan menggunakan kepandaian. Apakah kau telah melukainya? Jicin Peng kembali bertanya. Nadi-nadi pentingnya sudah terluka oleh getaran irama kiyuan bo boan Yok -sin Im yang kulancarkan akibatnya ia meninggal dunia he eh he eh he eh masakah irama sakti kiyuan bo boan Yok -sin Im bisa dipakai untuk membunuh orang mendengar pertanyaan itu gadis berbaju perak tersebut menjadi tertegun kemudian ia balik bertanya Apakah kau sanggup untuk menerima permainan irama sakti dari Qiu Huang Tai Boan Yoxin Im ini? He eh, he eh, he eh, sekalipun aku tidak mempunyai kepercayaan tersebut, akan tetapi sebentar lagi aku pasti akan mencoba kelihaianmu itu. Sehabis berkata, gadis itu segera menepuk pelan jalan darah Mya Bun Hiat di punggung Gakuran Kun, setelah itu hawa murninya segera disalurkan ke dalam tubuhnya. Dalam waktu singkat, hawa murninya itu telah menembusi jalan darah huyat hiat, kawai hiat dan hianki hiat di tubuh lem Kun. Akan tetapi, sekalipun ia sudah bekerja keras selama seperminum teh lamanya, kecuali denyutan jantung di dada lem Kun masih berdetak, sekujur badannya hampir sudah menjadi dingin dan kaku persis seperti sesosok mayat. Sampai di sini, Jicin Peng benar-benar merasa kecewa sekali. Ia menghela napas sedih, dan katanya, "Betulkah kau telah mempergunakan irama sakti Kyongwan boan Yoxin?" In melukai Nadi Nadi, penting di dalam tubuhnya, gadis berbaju perak itu mengangguk. Ilmu silat yang dimilikinya terlalu tinggi, kecuali mempergunakan kepandaian ini, aku tak akan sanggup untuk menangkan kehebatan ilmu silatnya. Sekuat tenaga Jijin Peng berusaha untuk mengendalikan rasa sedih yang mencekam hatinya, kembali ia bertanya. Apakah kau dapat mencarikan akal untuk menyembuhkan luka yang dideritanya itu? Gadis berbaju perak itu gelengkan kepalanya berulang kali. "Sekalipun ibuku masih hidup di dunia, belum tentu ia sanggup untuk mengobati lukanya itu. Kenapa kau begitu tega untuk mencelakai jiwanya?" bisik Jichinpeng dengan air mata bercucuran saking sedihnya. Mendengar perkataan itu, gadis berbaju perak itu tertegun, lalu diam-diam gumamnya, "Yaa..." Benar, kenapa aku begitu tega untuk mencelakai jiwanya dalam pada itu Jijin Peng duduk dengan tenang di sana tanpa bergerak ataupun mengucapkan sepatah kata pun sambil membopong tubuh Gaklem Kun yang sedang menderita luka parah itu. Tiada air mata yang jatuh bercucuran membasahi wajahnya, tiada pula suara isak tangis yang memecahkan keheningan. Tiba-tiba saja, Peng menundukkan kepalanya, dan mencium noda darah di ujung bibir. Gaklem Kun, ia tak takut kotor, ia tak takut perbuatannya itu ditertawakan orang. Dengan sepasang medal, terbelalak besar gadis berbaju perak itu mengawasi gerak-gerik gadis itu. Wajahnya amat tenang dan wajar, sama sekali tiada rasa dengki atau iri. Pemandangan itu benar-benar merupakan suatu pemandangan yang penuh dengan kepedihan dan keseriusan. Tapi di balik ketenangan yang mencekam sekeliling tempat itu justru terkandung suatu kekuatan yang merangsang perasaan orang membuat siapapun juga yang menyaksikan adegan semacam ini akan merasa ikut terharu dan bersedih hati. Lama, lama sekali. Tiba-tiba Ji Chin berkata dengan suara dingin, Aku akan membalaskan dendam bagi sakit hatinya. Pelan-pelan Jichin menurunkan tubuh Gak Lam Kun dari pelukannya. Selapis hawa nafsu membunuh yang mengerikan telah menyelimuti seluruh wajahnya. Gadis berbaju perak itu menghela napas sedih. Tiba-tiba tanyanya, "Apakah hubunganmu dengannya? Aku adalah istrinya." jawab Jichin dingin. Mendengar jawaban tersebut, sekujur tubuh gadis berbaju perak itu gemetar keras. Tapi hanya sebentar kemudian wajahnya telah pulih kembali menjadi tenang, ia tertawa getir lalu katanya. Kalau memang demikian, silahkan kau turun tangan jicin pengbukan orang yang ceroboh, dia pun tahu bahwa orang yang sanggup melukai kekasihnya hingga terluka parah pasti mempunyai kepandaian silat yang sangat lihai dari sakunya dia mengeluarkan pedang giok siangkut kiam yang amat tajam itu. Sambil meloloskan dari sarungnya ia berkata dengan suara dingin, cabut keluar senjata tajamu gadis berbaju perak itu kembali menghela napas sedih. Terus terangku beritahukan kepadamu, setelah melukai jiwanya tadi aku merasa amat menyesal sekali, tapi kalau kau belum juga bisa memahami keadaanku, aku pun tak bisa berbuat apa-apa lagi sambil berkata dia mengambil kembali kim antiknya dan mulai memetik dua kali. Krieng, krieng. Walaupun tenaga dalam yang dimiliki Ji Chin Peng sangat sempurna, daya tahannya pun sangat tinggi. Akan tetapi dua kali dentingan bunyi irama him itu membuat jantungnya berdebar keras dan peredaran darahnya bergolak keras. Buru-buru ia membuang semua pikiran kalut untuk memusatkan diri menghadapi musuh. Pedang pendek di dalam genggamannya itu segera digetarkan keras. Kemudian, secara beruntun, melancarkan tiga buah serangan berantai. Walaupun ketiga buah serangan tersebut dilancarkan tidak bersamaan waktunya, namun kecepatannya luar biasa sekali, sehingga hampir bersamaan waktunya tiba di tubuh lawan. Gadis berbaju perak itu segera bergerak ke samping dengan suatu gerakan tubuh yang enteng dan gesit. Dia menghindarkan diri dari ketiga bacokan pedang itu, kering-kering. Krieng kembali terdengar suara dentingan him berbunyi di udara. Sambil menghimpun tenaga dalamnya, kembali Jijin memelancarkan sebuah tusukan ke depan. Tiba-tiba saja hawa murninya terasa mengendor, tubuhnya bergetar, dan mundur dua langkah dengan sempoyongan. Sambil membopong him antiknya, gadis berbaju perak itu kembali berkata dengan suara hambar kau sanggup menahan enam dentingan irama sakti dari Qiyuhian boan Yoxin Im yang kulancarkan, ini menunjukkan bahwa tenaga dalam yang kau miliki benar-benar hebat, aku hendak memperingatkanmu, jika kau harus menyerang dengan hawa murni yang buyar, maka akibatnya hawa murni akan menyerang ke dalam nadi-nadi pentingmu sendiri, belum lagi perkataan itu selesai diucapkan, Jichin Peng telah menerjang kembali, Pedangnya menggunakan jurus Tianli Wiko, gadis langit mengayunkan tombak. Tiba-tiba dari gerakan membacok berubah menjadi gerakan menotok yang diancam adalah jalan darah di atas bahu kanan gadis berbaju perak itu. Di balik serangannya itu, lamat-lamat mengandung beberapa gerakan membunuh yang luar biasa sekali. Baru saja gadis berbaju perak itu berkelit ke samping, Ji Peng tidak sudi memberi kesempatan baginya untuk memetik senar tali himnya lagi, ia menerjang maju lebih ke depan, pedangnya secara beruntun melancarkan beberapa buah bacokan. Dalam waktu singkat bayangan pedang membumbung tinggi ke angkasa, hawa pedang yang tajam menyusup ke empat penjuru. Dalam sekejap mata Ji Peng telah melancarkan delapan buah serangan maut. Di bawah desakan yang gencar dan dahsyat dari ilmu pedang maha sakti itu, gadis berbaju perak tersebut betul-betul tidak mempunyai kesempatan untuk memetik tali senar himnya, malah sebaliknya setiap kali harus menghadapi keadaan yang sangat berbahaya. Kejut dan heran Ji Chin Peng menghadapi kenyataan tersebut, ia tak menyangka kalau 18 buah serangan pedang kilatnya yang sangat luar biasa itu belum berhasil juga untuk melukai lawannya. Itu berarti jika jurus pedangnya tak dapat disambung lebih lanjut, akibatnya dia sendirilah yang akan terluka oleh irama maut tersebut. Maka Ji Chin Peng segera menerjang maju ke depan, Menggunakan kesempatan itu ia melancarkan sebuah tusukan dengan mempergunakan jurus Cuan Im Chi Seng, menembusi awan memetik bintang. Gadis berbaju perak itu segera mementalkan serangan pedang itu dengan mempergunakan him antiknya, lalu sepasang kaki menjejak tanah dan ia melompat ke tengah udara. Chin peng tidak memberi kesempatan bagi musuhnya untuk kabur dari jangkauan serangannya. Melihat dia melompat ke udara, gadis itu pun ikut melompat ke tengah udara. Pedang pendeknya dengan menciptakan selapis cahaya pelangi berwarna putih langsung menerobos maju ke depan. Tiba-tiba ia menyaksikan gadis berbaju perak itu menarik ke atas sepasang kakinya, lalu dalam beberapa kali jumpalitan saja ia sudah berada di tempat semula. Mimpi pun Ji Chin Peng tidak menyangka kalau gerakan tubuhnya secepat itu, dia tahu apabila musuhnya dibiarkan kabur dari jangkauan serangannya, maka begitu irama Him mulai dipetik, niscaya dia tak akan mampu untuk menahan datangnya serangan tersebut. Di dalam gugup dan cemasnya, dari tengah udara ia mengeluarkan tiga biji tasbih dan segera diayunkan ke depan. Itulah senjata rahasia khas dari Lam Hei Sin Ni. Sambaran tasbih tersebut sedemikian cepatnya bak sambaran kilat di tengah udara. Pada waktu itu, jari tangan gadis berbaju perak itu sudah menempel di atas tali senar him dan siap memetiknya, tapi lantaran ketiga biji tasbih itu sudah keburu menyambar datang lebih dahulu terpaksa mau tak mau dia harus menggeser badan untuk menghindarkan diri. Di dalam kesempatan itulah Ji Chin Peng telah menerjang maju ke depan dan secara beruntun pedang pendeknya kembali melancarkan tiga buah serangan berantai. Akibat dari serangan Ji Chin Peng yang bertubi-tubi itu terpaksa si gadis berbaju perak itu harus mundur sejauh beberapa langkah. Diam-diam ia merasa terkejut dan keheranan juga menghadapi kejadian ini, pikirnya sungguh hebat dan luar biasa sekali kepandaian silat yang dimiliki gadis ini, terutama sekali permainan ilmu pedangnya sungguh tidak lebih lemah dari permainan pedang malaikat pedang Siang Hang Im. Di atas wajah Ji Chin Peng yang dingin, lamat-lamat sudah mulai muncul hawa nafsu membunuh yang mengerikan, ia mendengus dingin tiba-tiba pedang dan telapak tangannya melancarkan serangan pedangnya melancarkan serangan dengan jurus Bang Hang Jut selaksa kumbang dari sarang, suatu jurus serangan yang mematikan dari ilmu pedang Tai Yik Tiu Bun Kiam Hoat aliran Lem Hei. Sementara telapak tangan kirinya melancarkan serangan dengan jurus Sin Liong Huan Hei, naga sakti menggelung samudra, yang disertai dengan tenaga sakti Boan An Yok Sin Kang. Tiba-tiba terdengar bentakan keras berkumandang memecahkan kesunyian. Menyusul kemudian muncul segulung tenaga pukulan yang maha sakti langsung menyergap belakang punggung Ji Chin Berada dalam keadaan seperti ini, mau tak mau Ji Chin Peng harus melindungi diri sendiri, tubuhnya segera bergeser empat depa ke samping ketika berpaling maka tampaklah kurang lebih dua kaki di belakangnya berdiri seorang kakek berbaju hijau yang rambutnya telah memutih semua dilihat dari dandanannya, Tak salah lagi kalau dia adalah seorang tokoh silat yang berilmu tinggi. Kakek berbaju hijau itu menggembol sebilah pedang antik pada punggungnya dengan sepasang metu yang tajam bagaikan kilat ia memandang Jichin Peng sekejap, kemudian pelan-pelan berkata, Tolong tanya apakah kau adalah murid dari Lam Hei sini begitu menyaksikan kakek tersebut, tanpa ditanya pun Jichin Peng sudah tahu bahwa kakek tersebut adalah Si Ikiam Seng. Malaikat pedang dari wilayah siih, siang bongim. Ia lantas tertawa dingin dan balik bertanya, Bolehkah aku tahu bahwa kau adalah siih kiam seng siang lo Sian seng kiam seng siang, siang, siang bongim mengelus jenggotnya dan tersenyum. Benar, itulah loh, sahutnya. Siang lo Sian seng kata ji dengan dingin, Namamu sudah menggetarkan seluruh dunia persilatan, Sungguh beruntung kita bisa jumpa muka pada malam ini. Aku seorang pelajar yang belum tamat belajar, ingin sekali memohon petunjuk. Beberapa jurus kepandaian silatmu yang Maha Sakti itu mendengar perkataan tersebut. Si Ikem Seng Siang Bong Im segera tertawa terbahak-bahak, ha-ah-ah, haa, -ah, haa!" -ah, ha -ah, selamanya orang baru akan menggantikan orang lama. Kaum generasi yang muda memang selalu lebih hebat dan pemberani. Belum habis perkataan itu. Mendadak dari kejauhan berkumandang suara gelak tertawa yang menggetarkan seluruh angkasa di tengah malam tersebut. Ketika Ji Chin Peng mendongakkan kepalanya, maka tampaklah Tieng Sin Siu, kakek sakti Elang Baja, Oh Bu Hang di bawah iringan Kim, Gin dan Lan tiga orang tamcunya sedang bergerak mendekat dengan kecepatan luar biasa. Di belakang mereka mengikuti pula delapan belas orang Elang Baja yang tersohor itu. Langkah Tieng Sin Siu Buhang amat santai dan tenang, jenggot panjangnya bergoyang keras terhembus angin malam, sekali lagi ia tertawa terbahak-bahak dengan nyaringnya. Ha'ah, ah ha'ah, tak kusangka kalau kalian semua telah datang selangkah lebih dahulu, maaf jika kami dari Tieng Pang datang agak terlambat belum habis perkataan itu, serem tetan suara dingin lain yang mengerikan kembali berkumandang. Sungguh pagi amat kedatangan kalian, biarlah aku si tua bangka yang tidak mati-mati ikut datang meramaikan suasana ini berbareng dengan selesainya perkataan itu, tampaklah sesosok bayangan manusia bagaikan sesosok sukna gentayangan yang telah menerjang masuk ke dalam gelanggang, orang itu bukan lain adalah Jipoh Lui Sim Chiam Sentian adanya. Dalam waktu singkat, Tempat yang amat sempit itu telah berkumpul sekian banyak jago-jago yang berilmu tinggi. Ketika semua kawanan jago itu menyaksikan diri Gak Lam Kun yang tergeletak kaku di atas tanah, mula-mula mereka agak tertegun, terutama sekali Kim Eng Tam kili Soat dari perkumpulan Tieng Pang. Terdengar ia menjerit kaget lalu serunya, haah, ah, rupanya dia... Mungkin penemuan tersebut sangat menggetarkan perasaannya sehingga sekujur tubuhnya yang indah itu tampak agak menggigil keras. Berbareng dengan berkumandangnya jeritan kaget itu, tiba-tiba terdengar seseorang menghela napas panjang, lalu berseru, oh oh oh, betapa lihainya irama him tersebut, kontan saja gadis berbaju perak itu menjerit keras, lalu teriaknya dengan suara panik, ada setan, ada setan. Paras mukanya berubah menjadi pucat pias seperti mayat, sekujur tubuhnya gemetar keras. Ternyata Gak Lam kun yang mula-mula berbaring dengan tubuh kaku itu secara tiba-tiba bangun dan berduduk. Kejut dan girang Jicinteng menyaksikan kejadian itu, serta merta ia memutar badannya sambil berseru, kau, kau tidak apa-apa suaranya penuh dengan rasa khawatir, kasihan dan sayang, sekalipun nadanya agak gemetar. Gak, Lem Kun, mangut-mangut. Ya, aku masih sanggup bertahan. Sahutnya, melihat pemuda itu tidak mati, gadis berbaju perak itu pun dapat tersenyum kembali serunya sambil tertawa. Hei, rupanya kau belum mati, Hem. Aku memang belum mati, maka aku minta agar kau dapat memenuhi janjimu itu, kata Gak Lem Kun sambil menarik muka menggunakan kesempatan sedang berbicara, dengan suatu gerakan yang cepat kelak lem menyapu sekejap keadaan di sekeliling tempat itu. Hei, sebenarnya kenapa kau bisa bangun kembali terdengar gadis berbaju perak itu bertanya dengan wajah penuh kecurigaan. Sesungguhnya di dunia ini penuh dengan kejadian yang aneh serta benda-benda yang janggal, karena itu aku sendiri pun tak tahu kenapa bisa hidup kembali sahut pemuda itu hambar. Sebagaimana telah diucapkan tadi, sebenarnya Gaklemgun sendiri pun merasa heran dan tercengang ketika mengetahui bahwa ia dapat sadar kembali dari pingsannya, sebab sejak dulu sampai sekarang ia telah tahu bahwa ilmu irama Kyuhyantai Boan Yoksinim adalah suatu irama iblis yang lihai sekali. Tiba-tiba gadis berbaju perak itu berpaling ke wajah Ji Chinpeng, setelah menghela nafas sedih katanya, sungguh tak kusangka kalau dalam dunia persilatan dewasa ini masih ada orang yang sanggup menyembuhkan penyakit semacam ini mendengar perkataan itu, Gak Lem Kun segera menyadari bahwa hidupnya kembali di saat ini adalah berkat pertolongan dari BWE Lipel, dengan cepat ia berpaling ke arah Ji Chin dan katanya sambil menghela nafas panjang, A.A.I. Nona BWE. Selama kehidupanku sekarang, entah dengan care apakah gaklem kun dapat membalas budi kebaikanmu itu, mendengar perkataan itu, sekali lagi si gadis berbaju perak itu merasa tertegun. Tiba-tiba ia berpaling ke arah Ji Chin Peng memandangnya sekejap dan berkata sambil tertawa, "Oh, rupanya kau sedang berbohong tadi mendengar perkataan itu." Merah padam selembar wajah Ji Chin Peng karena jengah, ia segera menundukkan kepalanya. Oleh tanya-jawab yang tiada ujung pangkalnya ini, semua orang yang hadir di tempat itu menjadi kebingungan dan tak habis mengerti dengan apa yang mereka bicarakan, demikian juga halnya dengan Gak Kun sendiri, ia tak tahu apa arti dari pembicaraan kedua orang gadis tersebut. Perasaan Ji Chin Peng pada saat ini amat menderita. Kiranya yang dimaksudkan oleh gadis berbaju perak tadi adalah soal pengakuannya sebagai istri Gaklem Kun. Peng Pengkuatir, sekali jika gadis berbaju perak itu membongkar rahasianya secara langsung. Maka sambil mendongakkan kepalanya ia berkata kembali, "Di balik persoalan ini sesungguhnya terdapat latar belakang yang sangat kalut sekali. Aku harap agar kau jangan menambah kesulitan bagiku saja gadis berbaju perak itu segera tertawa dingin, katanya, "Siapakah yang akan menambah kesulitanmu?" Hmm, paras muka pun ikut berubah menjadi serius, tiba-tiba katanya, "Nona lebih baik kau selesaikan dengan segera pekerjaan yang harus kau lakukan. Persoalan apa hawa amarah sudah mulai menyelimuti seluruh wajah Gakulem Kun, tegurnya. Apakah kau hendak mengingkari janji? Gadis berbaju perak itu segera tertawa berderai-derai. Haah, haah, ha -ah, ha ah Setelah kau ambil benda tersebut, apakah tidak takut kalau dirampas orang lagi? Baiklah kalau toh aku yang telah kalah pada malam ini, terpaksa benda itu harus kuserahkan kepadamu. Seraya berkata gadis berbaju perak itu mengambil keluar sebuah kotak kemala dari dalam sakunya. Sementara itu semua jago lihai yang berada di sekitar gelanggang serta merta telah maju beberapa langkah ke depan. Tieng Sin Buhang tertawa terbahak-bahak, Sepasang matanya yang lebih tajam dari semilu itu menatap kotak kemala di tangan gadis berbaju perak itu tajam-tajam kemudian tegurnya, tolong tanya, apakah Nona berasal dari perguruan si Tian San Pei gadis berbaju perak itu segera tertawa merdu. Benar sahutnya, apakah kau ingin tanya apa isi dalam kotak kemala ini Tieng Sin siuoh Buhang segera tersenyum. Nona memang cerdik sekali katanya, Tolong tanya apa benar isi kotak kemala itu adalah lencana pembunuh naga gadis berbaju perak itu manggut-manggut. Eh, kau pun amat cerdas. Benda yang berada di dalam kotak kemala ini memang benar lencana pembunuh naga yang dapat membuat setiap orang persilatan berubah muka. Eh, eh, eh kau menanyakan persoalan ini sampai sedemikian jelasnya, apa maksud dan tujuan muoh buhang kembali tertawa terbahak-bahak. Ha, ha, ah, ah. ha. Ha'ah, ha'ah, -ha, ha -ha -ha, walaupun lencana pembunuh naga adalah benda mustika yang tiada taranya dalam dunia persilatan, akan tetapi aku Oh Buhang masih tak kesudian untuk merampasnya dengan kekerasan dewasa ini tak sedikit jumlah jago lihai yang berkumpul di pulau ini. Bila sampai terjadi pertarungan maka tidak sedikit nyawa manusia yang akan melayang di tempat ini. Lolap perasa kita harus mencari sebuah akal yang adil untuk menyelesaikan persoalan ini yakni mempergunakan kehebatan ilmu silat masing-masing untuk menetapkan milik siapakah lencana pembunuh naga itu, entah bagaimana menurut pendapat nona gadis berbaju perak itu segera tersenyum. Usulmu itu memang adil sekali cuma sayangnya lencana pembunuh naga itu sudah menjadi milik gak siangkong. Dalam hal ini aku sudah tak dapat mengambil keputusan lagi karena itu lebih baik kau ajukan saja persoalan itu kepadanya Gaklem kun segera maju dua langkah ke depan menerima kotak kemala tersebut dari tangan gadis berbaju perak itu lalu sambil tertawa dingin katanya, Kero yang diusulkan Oh Pangcu memang terhitung bagus sekali cuma sayangnya aku tak dapat menyetujui usulanmu itu Seraya berkata anak muda itu berpaling dan memberi tanda kepada ji Peng untuk berangkat meninggalkan tempat itu sambil tertawa terbahak-bahak Oh buhang segera maju ke depan dan menghadang jalan perginya Sekalipun kau maju ke depan juga percuma sebab kepergianmu itu pasti akan dihadang oleh orang-orang lain itu berarti walaupun lohu tidak turun tangan. Toh akhirnya lencana pembunuh naga itu tak akan berhasil kau pertahankan Gak kulem Kun segera tertawa dingin. Heeh, 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 peringatan maupun maksud baik Oh pangcu biarku biar ku terima dalam hati, terima kasih banyak atas kebaikan hatimu itu katanya. Tieng Sin Siu kembali tertawa, tanyanya kemudian, Andai kata orang lain telah turun tangan untuk merampas lencana pembunuh nagamu, apakah pihak Tieng Pang juga boleh ikut memeriahkan keramaian ini? He -eh, he eh, he eh, tentu saja boleh sahut Gak Lem sambil tertawa dingin. Seandainya Oh Pang Ciu mempunyai kegembiraan untuk turut ambil bagian, silahkan saja untuk turun tangan Oh Bu Hang segera menyingkir ke samping dan memberi jalan, katanya sambil tertawa. Lebih baik kita tentukan dengan sepatah kata itu saja, apabila orang lain tidak merampas badanmu itu. Pihak Tieng Pang pasti tak akan secara sengaja menyulitkan dirimu Gak pun Kun tidak menyangka kalau Oh Bu Hang bisa bersikap demikian terbuka atas peristiwa ini, padahal Oh Bu Hang sekalian masih belum tahu kalau Teng He Cho Asiu, kakek ular dari lautan timur, Oh Yang Ho telah tewas di tangannya. Baru saja Gaklemkun Kun dan Jicin penghendak melanjutkan kembali perjalanannya ke depan. Tiba-tiba terdengar kembali suara tertawa dingin yang mengerikan berkumandang di udara. "Heeh, heeh, heeh, gak lote harap jangan pergi dulu," katanya. Aku, Louis, sentian ingin merundingkan suatu persoalan denganmu. Gaklem Kun merasa terkejut sekali menyaksikan jalan perginya dihadang oleh kakek dengan panah mautnya. Apalagi setelah menyaksikan tabung maut itu ditujukan ke arahnya serta jicinteng. Setelah termenung sejenak, dia pun bertanya dengan suara dingin, Lui lo Chiam perundingan apakah yang hendak kau bicarakan dengan dari kujit Wah Lui sim sentian tertawa seram, kemudian katanya pelan, gak lote, aku rasa kau pun seorang yang pintar, dan situasi di atas pulau ini pun telah kau ketahui dengan jelas. Maka apabila kau bersedia mengizinkan lohu untuk turut serta dalam membahas rahasia lencana itu, lohu pun bersedia membantu dirimu untuk menghadapi hadangan-hadangan dari musuh tangguh yang telah berada di depan mati sekarang gak lem kun tertawa. Lui lo pual, biarlah maksud baikmu itu ku terima di dalam hati saja, sayang aku gak lem kun selamanya enggan berlutut di hadapan orang sambil memohon bantuannya. Jibwahlui Simchiamlui sentian kembali tertawa seram. Hek eh, hek eh, he eh Gak lote, kau pasti sudah mengetahui betapa lihainya panah inti geledek yang bisa membunuh korbannya dari jarak tujuh langkah ini bukan? Aku harap kau suka berpikir tiga kali lebih dulu sebelum bertindak tieng sin syuoh buhang kembali tertawa terbahak-bahak, katanya, ha ah ah, ha ah ah, Gak lote. Sekarang kami orang-orang dari Tieng Pang terpaksa harus ikut serta di dalam keramaian ini sambil berkata pelan-pelan ia berjalan maju ke depan.